Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mengizinkan kepada kita, yang menggerakkan hati-hati kita, yang memberikan keupayaan untuk kita, dan juga yang memberikan satu lagi peluang hayat kita untuk kita menambah kebaikan dalam mencari keredaan Tuhan. Dan mudah-mudahan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, walaupun saban masa, saban ketika, satu-satu nikmat itu Allah ambil daripada kita. Ya. Kerana apa? Kerana setiap yang Allah anugerahkan tu adalah hak milik Allah yang mutlak. Maka apa yang Allah ambil dan apa yang Allah bagi, kita terima dengan redha, kita terima dengan rasa syukur. Begitu juga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita teruskan dengan ketinggian memanjatkan salam serta selawat puji-pujian kepada baginda mulia, baginda Nabi mulia yang kita muliakan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya tunggu pada hari Jumaat, jangan hanya tunggu pada hari kebiasaan, jangan hanya tunggu pada masa tertentu, jangan hanya tunggu pada tempat yang tertentu, jangan hanya tunggu pada ketika kita berada di kota Mekah dan Madinah untuk kita menzahirkan kecintaan kepada Nabi. Dan sebaliknya, sentiasa untuk kita melihat setiap penjuru kehidupan kita ini dengan gaya hidup Nabi. Dan mudah-mudahan pada malam ini juga salah satu di antara perkara yang baginda Nabi SAW amat gembira kalau kita berada di saat Nabi berada dengan kita, iaitu dalam kuliah agama, dalam majlis agama, bahkan kita menghadirkan diri kita di rumah Allah. Adapun sahabat kita yang tak dapat hadir, yang duduk secara mungkin ada dalam keadaan tugasan-tugasan kerja, dan mungkin ada tuntutan-tuntutan semasa, tak dapat hadir, tak apa. Yang penting dapat duduk, tengok, ada yang like, ada yang share, ada yang berkongsi kebaikan. Dan ada yang tak mampu langsung, tak ada langsung nak kebaikan, tak ada langsung, dia bagi sumbangan. Dia kata tak apalah, pihak surau tolong Ustaz, surau An-Nur tolong bagi Ustaz untuk kebaikan para orang yang menghadirkan diri dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita usahakan semuanya dinilai dengan perkara yang baik-baik saja. Baik, muslimi muslimat rahimahkumullah sekalian, pada malam ini tadi dalam perjalanan saya duduk bercita-cita nak cakap dengan satu tajuk, tiba-tiba Tuan Zul kita mesej, Ustaz, sentuh bab kasih sayang. Saya tak tahulah orang Seremban dua ni kurang kasih sayang, terlebih kasih sayang kata potong. Gua jangan dengan marah, ha? Tak apalah. Apa-apa tajuk pun yang penting ialah kita semua ni hidup dengan penuh kasih sayang. Maka tuan-tuan dan puan-puan sahabat rahimahullah sekalian, ketika mana kita membacakan surah Al-Fatihah, dengan kita meletakkan kesungguhan kita, kepercayaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kita mulakan setiap amal kita itu dengan nama Allah, dan Allah memulakan dengan satu di antara nama-nama Allah yang ada, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, nak menunjukkan bahawa Allah mempunyai satu sifat yang memilikinya hanya sahaja Allah, dan sudah pasti limpahan kasih sayang Allah tu kepada seluruh makhluk. Maksud makhluk ni bukan kita je manusia, binatang pun ada kasih sayang. Melainkan manusia yang tak ada langsung kasih sayang, bukan manusia namanya berperi kemanusiaan. Hatta binatang yang tak ada langsung kita kata akal fikiran macam kita, tapi sifat kasih sayang ada? Ada. Kan? Macam adalah 2-3 hari lepas, bahkan tadi pun ada, kalau di media sosial kita tu kadang-kadang ada kan orang share, orang like video-video tentang penderaan anak-anak, penderaan budak-budak dan sebagainya. Bahkan tak payah cerita yang nampak teruk. Tengok ketika mana di bumi Gaza, Palestin, di bumi Islam yang sedang ditindas, macam mana masyarakat kita hari ini dipandang hina oleh satu kelompok yang namanya Yahudi, yang namanya puak-puak Israel ni, yang katanya Islam ini hanya di kaki mereka. Tetapi tengoklah bagaimana keberadaan orang Islam, hatta dengan orang yang bukan Islam pun hadirnya perasaan kasih sayang. Sebab tu Islam ni bila mana duduk di mana-mana tempat, bila kita bawa watak Islam yang sempurna, bila kita tiru cara hidup Nabi, sudah pasti orang akan terpikat. Bukan terpikat dengan sifat, bukan terpikat dengan fizikal kita, terpikat dengan sikap dan sifat yang kita bawa. Haa, dekat sahabat rahimahullah, masa saya mengaji dulu,
ada satu lagu daripada kumpulan saya. Cerita lah promo sikit kan. Dia tajuk lagu tu Nur Syahadah. Bukanlah nama budak perempuan. Kan, buah nama macam-macam lagu-lagu tu lah kan. Apa orang panggil Aisyah, jangan ragu-ragu. Tu Aisyah. Konon-kononnya dia punya makwa, dia nama Aisyah. Ada juga namanya apa? Macam tu lah. Macam-macam tu lah lagu-lagu tu. Daripada zaman dulu sampai lah Hatta Nasyid pun ada juga nama-nama perempuan. Bukan cerita tentang keadaan kekasih, tidak. Tetapi nak ceritakan tentang apa yang kita nak bawa. Begitu juga dengan lagu kami, namanya Nur Syahadah. Maksud Nur Syahadah ialah cahaya penyaksian. Nur kan cahaya, Syahadah adalah penyaksian. Cerita benar daripada kisah seorang perempuan yang bukan Muslim. Dia belajar di UKM. Ni masa kami mengaji dulu lah, tahun 2000 lebih tu kan. Dan ni dah 2023 lah. Maksudnya mungkin dah puluhan tahun dah dia bersempena, sebenarnya bersempena. Ya, kebetulan dia ni bukan Islam. Tapi bila buat study group, bila bersama dengan kawan-kawan kan, belajar-belajar ni bercampur yang Islam, yang bukan Islam dan sebagainya. Tetapi kerana terpikat dengan seorang lelaki, bukan kerana dengan ketampanannya, tetapi dia kata ada special, something special lah dengan budak lelaki ni. Sampai dia seronok tengok apa yang dia buat berbanding dengan orang lain. Walaupun ini bukanlah pakai songkok, bukanlah pakai kopiah, tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Akhirnya dia dapat lihat bahawa bukan pada fizikal yang dia terpikat, tetapi daripada sudut dalamnya, iaitu akhlak yang dibawa oleh lelaki tadi. Akhirnya kerana dengan akhlak tu, dia masuk Islam. Bukan pada dia nak kahwin dengan lelaki tadi, kerana terpikatnya dengan akhlak seorang Muslim, dia masuk Islam dan akhirnya dia kahwin dengan orang lain. Dia datang kat kami, dia cerita, dia kata lagu ni kena dengan nama saya, kena dengan cerita saya. Jadi kita bawa cerita ni berkenaan dengan cahaya penyaksian apabila Allah bagi tentang petunjuk itu. Baik, tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, tak payah pergi jauh. Kita tengok di keliling kita hari ini. Maafkan saya, benda ni berlaku di keliling kita, terutama di media sosial. Ataupun nama singkatannya Medsos, media sosial. Cuba kita buka, saya yakin ibu-ibu pun sama dalam WhatsApp group. Kadang-kadang kan terima klip video pendek-pendek, 3 minit. Kadang-kadang link Facebook kan. Ustaz ni bagi pencerahan, ustaz ni menjawab tomahan, ustaz ni dia macam-macam. Saya tengok pada satu sudut, kalau bab ilmu mungkin kita boleh ambil. Tapi pada sudut yang lain, bukankah dia boleh menimbulkan sedikit kekeliruan? Dan bukan kekeliruan pada maksud ilmu, tidak. Tapi kekeliruan kita sebab yang bercakap dua-dua tu adalah orang yang duduk dalam agama, duduk dalam ruang lingkup dakwah. Betul atau tidak? Hatta kalau kita tengok dua orang politik, kan? YB. Yang ni cakap, yang ni lawan juga. So, apa yang kita nampak? Mesti something lah. So, yang, kalau kita sokong satu parti politik, so parti politik yang kedua kita akan sedap hati. Begitu juga dengan ustaz. Kalau bila ustaz ni jawab, ustaz ni pula balas jawab. So, yang kita nampak? Adakah kita dapat ilmu? Sikit sangat. Sikit sangat kita akan dapat ilmu. Yang kita dapat apa? Kecaman dan sedikit rasa ketidakpuasan hati daripada dua-dua pandangan tadi. Maafkan saya sebab benda ni dalam saya duduk di sektor penyiaran. Hari ini saya dipinjamkan ke TV Al-Hijrah. Saya dilantik sebagai pengurus pematuhan kandungan syariah. Saya kena tengok konten, saya kena bagi nasihat tentang penyiaran yang nak disiarkan di TV Al-Hijrah. Saya masih JAKIM, cuma saya dipinjamkan ke TV Hijrah. So kita tengok beberapa isu yang sedang berlaku hari ini. Saya sebut, saya kata saya kurang berminat dan kurang gembira apabila ada pihak-pihak di kalangan kita yang apabila ini contoh macam malam ni Ustaz Nabi bercakap. So bila kita live di Facebook, dia akan jadi satu simpanan di Facebook. So bila orang tengok, oh Ustaz Nabi cakap macam hadis palsu. Contoh, dia cut hadis tu, sekali lagi ada ustaz minta ustaz tolong bagi terjemahan, minta ustaz tolong bagi pencerahan. Ustaz ni pula bagi, sebenarnya Ustaz Nabi cakap tu dia tak pernah tepat. Faham tak? So nanti apa yang akan orang rasa, oh Ustaz Nabi ni tak kaji betul ni. Sedangkan kadang-kadang benda yang kita kaji mungkin daripada tarikh yang lain. Sebab tu hadis ni kena belajar, dia datang daripada riwayat. Riwayat ni ada pencerita dan jalan cerita, sanad dan juga matan. Sanad tu orang yang merawi hadis.
Contoh daripada Rasulullah. Siapa yang meriwayat daripada Rasulullah? Sahabat-sahabat terdekat. Siapa pula yang mendengar daripada sahabat-sahabat terdekat? Mungkin tabi'in. Siapa pula yang mendengar daripada tabi'in? Mungkin tabi'un tabi'in. Sampailah kepada kita. Yang mendengar daripada guru-guru kita. Itu cerita tentang sanad. Riwayat pula itu nama riwayat, nama sanad. Tapi nama matan adalah kandungan hadis. Ha, faham? Saya hanya nak cerita kepada tuan-tuan, nampak macam stres kan? Lek. Tak masuk tajuk ini. Tu namanya kasih sayang. Kau saya rasa betul dengan tajuk tu. Nampak macam hilang kasih sayang. Nampak tak orang nak senyum ke? Biasalah kuliah agama ni dia tak semacam tempat nak bersukaria. Dia kan? Tempat kita kadang-kadang kita nak terima teguran. Tempat kita nak terima nasihat. Dan tempat mungkin kita nak kena keterbukaan untuk terima apa dua pandangan. Baik. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Maka sebab tu saya nak bawa pada malam ini juga berkisah tentang kasih sayang. Tetapi yang menjadikan tautan kasih sayang kita adalah kerana dengan adab. Kerana dengan adab. Bagaimana kalau kita tengok dulu-dulu, maaf saya sebut ni zaman dulu, zaman saya dibesarkan, saya tengok mak ayah kita latih kita, ajak kita, bila mana kita nak lalu-lalang depan mak ayah, kan kita nak kena tunduk sikit. Kemudian kita minta izin. Makcik, maklang, makyong, kan? Pak Su, tumpang lalu. Betul? Zaman lah ada dah. Mereka buat macam mana? Ha, lalu gitu je. Bukan dekat lalu. Lintah lah abang kita. Bukan nak kata lah. Bukan nak kata kan. Tapi dalam hati tu, ya Allah nak siapa lah. Kan? Ni beza. Bukan apa? Kenapa? Inilah isu yang patutnya kita ketengahkan. Saya nak memetik kata daripada Syekh Abdullah Ibn Mubarak. Dia kata apa? Talabtul adaba thalasina sanah. Wa talabtul ilma 20 sanah. Aku belajar adab selama 30 tahun. Kemudian aku belajar ilmu selama 20 tahun. Bukanlah aku meninggalkan ilmu semata-mata nak belajar adab. Tetapi aku belajar adab untuk aku menghargai nilai ilmu. Dan ketika mana aku belajar ilmu, mudah-mudahan ilmu ini dipandu dengan penuh keadaban. Tengok dulu. Bandingkanlah. Bayangkan dulu kita pergi mengaji. Betul tak dulu-dulu tok-tok guru kita ni dia ada pondok-pondok dah. So kita pun jalan kaki, kita pun naik basikal, kampung saya naik geret. Kan? Ada yang naik motor, motor kat cai, pren pi pondok, pi menaksah, surau kecil. Betul tak? Dulu gerai-gerai naik tepi. Ustaz pun sampai, ustaz tu rumah dia sebelah tu je sampai. Sekarang ni saya kau ustaz, ustaz free dah malam Selasa ni 30 hari bulan. Surau dua dah, kan, ustaz free dah ustaz. Siapa yang telefon tu faham-faham je lah. Kan, ha, abang kan nak marah. Kan, siap order lagi. Ustaz, tajuk ni, tajuk ni Ustaz. Ha, kan, ha, jadi kita tak kisah, tak ada masalah. Saya tadi daripada Kuala Lumpur, Mai Putrajaya, buat urusan tadi sebenarnya besok ada program dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Besok pagi, pukul 9 sampai pukul 10, pukul 11. Besok ada live di Facebook dengan juga program kemas, anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW besok pagi. Jadi malam ni nak kena study sikit tajuk. Ha, tiba-tiba dah. Dia pula bagi tajuk ustaz. Yang tak tentang kasih sayang ustaz dah. Kan? Beza dah. Beza. Bandingkan dulu. Bukan nak kata hilang adab dah. Dulu kan kita, tak apa ustaz. Apa-apa tajuk kan belajar ustaz. Ustaz tu mengajak lah. Nabda tajamma'an al-yam bi-qira'ati umul kitab al-fatiha. Oh kita bismillahirrahmanirrahim. Dulu-dulu. Dan sekarang ni, lambat ustaz. Tak nak habis. Dia semakin lama semakin terhakir. Bukan nak kata gaya budaya kita. Maka sebab itulah saya nak minta untuk kita tengok macam mana pendidikan dulu. Sebab mak ayah kita dulu nak bandingkan kita. Mak ayah kita dulu bukanlah ilmu tinggi sangat. Tapi sebab apa mereka boleh didik kita jadi seorang manusia yang berguna kan ni? Sebab mereka diajar dengan adab. Sebab itulah saya nak minta untuk kita memuliakan kehidupan ini dengan penuh adab. Ilmu-ilmu juga. Tapi macam mana kata Syekh Abdullah Mubarak tadi, bahawa dia mengutamakan adab untuk memastikan tidak ada kecacatan dari sudut akhlak, apatah lagi dari sudut pergaulan sesama kita. Baik, muslimin muslimat rahimahumullah sekalian. Sebab itulah juga ada pepatah Arab menyatakan bahawa وَمَنْ لَمْ يَزُقْ مَرَّ تَعَلُّمِ سَاعَةً تَجَرَّعْ ذُلْدَ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ أَوْ كَمَا قَالْ. Dia kata, barang siapa yang belum pernah merasai periknya saat menuntut ilmu walaupun sesaat, nescaya dia akan rasa kehinaan akan kebodohannya sepanjang hayatnya. Nak tu kita ni masa mengaji, bukan benda mudah. Ha, macam dulu-dulu kan, payah naik
surau dulu mana ada lampu macam ni? Surau kampung lah. Kan pasang pelita tepi yang tak auto je kan. Tu tak kira nyamuk lagi. Berapa-berapa gelen darah kita bagi kat nyamuk orang tu kan. Apalah, balik-balik orang katanya, orang katanya. Ni bayangkan duduk sini. Kita pun nyamuk ni, kurang asam tu. Nyamuk pun dia nak minta sedikit dia derma darah. Bukan banyak pun. Punyalah payah bandingkan dulu. Dulu tak apa balik-balik bengkak kaki. Sebab? Beza. Ini saya nak sebut pada tuan-tuan. Bahawa disebut dalam patah Arab, orang yang bersusah-susah saat dia nak untuk ilmu, walaupun sesaat, dia sudah pasti tidak akan merasa kehinaan. Tapi orang yang tak pernah bersusah-susah untuk menuntut ilmu, nescaya dia akan rasa akan kehinaan sepanjang hayatnya. Kita masih ada umur, kita masih ada peluang. Sebab tu doa kita di awal tadi, kita masih dibekalkan oleh Allah Ta'ala peluang untuk duduk dalam majlis ilmu. Memanglah penat. Nak kira penat, semua orang penat. Beza kita dengan Nabi, Nabi lagi penat. Tapi Nabi tak pernah mengurut tentang kepenatan dan keperitan yang Nabi lalui. Kita tengok berjayanya Nabi SAW, dakwahnya. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Yang penting, macam mana kita nak tengok gaya hidup Nabi SAW. Kita doakan mudah-mudahan apa yang kita ada hari ini, Allah masih bekalkan keberkatan dalam hidup kita. Maka tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, ada satu hadis Nabi SAW. Tengok macam mana adab. Tengok macam mana keadaan Nabi melayani permintaan dan persoalan daripada orang awam. Kenapa? Saya nak bawa hadis ni untuk kita tengok macam mana Nabi menyantuni orang yang bertanya. Hadis ini dalam riwayat Bukhari. Hadis ini kedudukannya sahih. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, qila, ada seseorang bertanya kepada Nabi. Ketika Nabi duduk dalam masjid, ada seorang bertanya kepada Nabi. Qil, ya Rasulullah, man akraman nas. Wahai Rasulullah, siapa manusia paling mulia? Soalan tu soalan umum. Kalau saya tanya pada ibu ayah, tuan-tuan semua yang duduk dalam surau kita ni, man akraman nas? Ini bukan soalan kepada Rasulullah, soalan kepada kita. Soalan umum yang saya tanya, siapa manusia paling mulia? Tolong jawab lah. Saya ada jurubahasa isyarat. Bukan senang pun ni, RTM pun, RTM TV 1, TV Hijrah. Lepas tu, isu kemah pun ada kat jurubahasa isyarat. Ada orang tolong terjemah apa-apa. Itu doa yang baik-baik tu ni, insya Allah. Ha. Soalan mudah je. Ada saya soalan mudah. Sebab soalan ni soalan umum. Apa-apa jawapan daripada ibu ayah pun saya kata tepat. Cuma, nak tahu apa jawapan kita. Kalaulah seseorang tanya, man akraman nas. Siapa manusia paling mulia? Yang memaafkan. Boleh terima sebab jawab soalan umum. Saya kata soalan umum. Yang memaafkan Rasulullah. Ibu bapa. Jangan bapa ke dana. Ibu bapa tak apa. Sebab soalan ini umum. Kita boleh jawab man akramanna, siapa manusia paling mulia. Kita boleh jawab orang yang memaafkan, orang paling mulia Rasulullah juga. Kita sebut sebab bila sebut tanya siapa manusia, manusia. So, dia sebut Rasulullah. Ibu bapa manusia paling mulia dalam hidup kita. Ya. Tetapi soalan ini diajukan kepada Rasulullah. So, apa jawapan Rasulullah? Kalau kita, sebagai contoh, saya ambil pandangan daripada takzul kita. Siapa manusia paling mulia? Kita jawab Rasulullah. Ya, betul. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kemuliaan yang ada pada manusia itu adalah pada Rasulullah. Tapi kalau soalan itu diajukan kepada Rasulullah, Rasulullah jawab apa? Takkan nak kata aku? Ha. Rasulullah jawab apa? Atqakum. Akraman nasa indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Tuhan adalah orang yang paling bertakwa. Sebab tu kita kena faham dalam konteks kita hidup ni, kita buat suatu ibadat, betul kita nak pahala. Tapi mesti ibadat yang kita buat ada tujuan. Sebagai contoh, bagi contoh, ni kita ada jemaah, kita mungkin akan bergerak ke Mekah sebagai jemaah haji. Mungkin ada yang dah pergi. Mungkin ada wali kita yang akan pergi kan? Ha? Dah pergi lah. Oh, ada lagi yang berbaki. Setakat ni di sini dah pergi dah. Alhamdulillah, kita doakan moga selamat. Okey, kita yang dah pernah pergi, mereka yang telah pergi dan kita yang lain bakal pergi. Kita nak pergi buat ibadat haji. Apa yang kita cari? Apa yang kita nak dalam ibadat haji? Soalan umum. Jawapan pun umum. Ha. Kita nak apa? Nak balik dapat title haji.
saya 2010 saya pergi haji, tapi tak ada pun dalam poster Ustaz Haji Nabil. Gurau je, gurau. Tapi masa tu bertugas sampai bersama dengan family kan, bersama dengan rumah dah. Okey. Kita faham bahawa bukan nak pergi ambil title, tidak. Tapi kita nak dapat haji yang mabrur. Maksudnya mesti kita nak tumpuan kita, mesti ada satu benda. Baik, kita solat. Siapa yang sebut tadi pahala? Kebaikan dan seumpama dengannya. Kenapa kita solat? Dalam Quran Allah dah sebut, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Rupanya daripada perbuatan yang namanya solat boleh mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Itu di sebalik ibadat yang kita buat. Cara yang kita minta pahala lah. Baik, begitu juga dengan puasa. Apa yang kita nak dapat daripada kemuncak puasa, ibadat puasa tu? Ha? Surah Al-Baqarah ayat 183 sepanjang Ramadan. Ustaz-ustaz kita, ustazah kita pun sebut benda yang sama. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu semua beroleh takwa. Maksudnya, satu yang kita buat dalam ibadat ni, kita nak perkara yang baik untuk kita. Maka kata Nabi SAW, sebaik-baik, semulia-mulia manusia adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Jadi tuan-tuan, sahabat rahimahumullah sekalian, kita sebagai contoh, kita yang tanya, Rasulullah jawab. Tuan-tuan rasa puas hati tak daripada jawapan Rasulullah? Puas hati? Orang buat macam tak puas hati ke ni? Oh, okey lah nak. Kasih saya yang baru nak mula bertambah. Ha, dia mula senyum-senyum sikit tu dah kira boleh tu. Baik. Kenapa jadi macam tu? Oh, rupanya orang yang tanya ni macam kita lah juga. Mungkin kita rasa bukan itu jawapan. Betul. Bila mana mereka menjawab kepada Nabi SAW, dia kata apa? Laisa an haza nas'aluka ya Rasulullah. Bukan kami nak jawapan ini. Dari ya Rasulullah, daripada soalan ni, bukan kami nak jawapan ini. Bayangkan kalau tuan-tuan tanya kepada Yang Amat Berhormat, Menteri Besar. Datuk Seri, saya nak tanya, apa pandangan Datuk Seri tentang perancangan untuk tahun 2023? InsyaAllah kita akan membangunkan Negeri Sembilan, kita akan bangunkan semua. Datuk Seri, bukan itu yang saya tanya. Saya tanya, boleh tuan-tuan jawab itu? Mari. Faham tak maksud saya? Kan? Oh, kalau Rasulullah tu orang nombor satu lah. Orang nombor satu. Bayangkan kawan ni boleh kata, Rasulullah bukan itu yang kami nak. Rasulullah marah lah. Rasulullah tak marah. Rasulullah dengar dengan teliti, oh bukan itu. Maka Rasulullah jawab jawapan untuk memuaskan hati orang yang menyoal. Ha ni nampak adab. Rasulullah tak kata, dah hang tanya aku jawab. Hang nak tanya lagi? Oh, masa pun masa, masa. The time is money. Faham? Tak faham juga? Lambat. Hei, susah. Okey, baik. Betul saya faham ibu Allah. Bila dia tanya, bukan itu yang kami nak? Maka Nabi jawab lagi. Jawapan Nabi pula ialah, Nabi sebut, akraman nas fa Yusuf ibnu Nabiillah. Kata dia ialah Yusuf, iaitu Nabi Allah. Atau Nabi Yusuf, Nabi Yusuf adalah utusan Allah. Kan Nabi Yusuf. Bukan dekat tu, disebut lagi sebab disebut tentang akraman nas ibnu Nabiillah, anak kepada utusan Allah juga. Maksudnya dia anak kepada seorang lagi utusan Allah. Kalau Yusuf adalah utusan Allah, siapa pula ayahnya? Puasa belakang tu. Nampak ni Ustaz. Yusuf bin Ya'qub. Dia lupa kan ayah dia kan. Nabi juga. Nabi Ya'qub. So, oh betul. Kemuliaan dia sebab dia adalah utusan Allah. Ayah dia pun utusan Allah. Dan Nabi melengkapkan lagi, ibnu Nabiillah Khalilullah. Anak juga kepada utusan Allah, iaitu namanya Khalilullah. Ataupun gelarannya Khalilullah. Siapa Khalilullah? Allah Ustaz tadi Nabi Allah tak ada jawab lagi. Baik, kalau Nabi ada lagi gelaran yang kita pun sebut sebagai Habibullah. Nabi Musa juga diberikan satu gelaran istimewa sebab dia boleh bercakap dengan Allah secara langsung. Ketika mana Nabi Musa bermunajat di Gunung Tur Sinai, ketika itu kan dia bercakap dengan Allah langsung. Disebut sebagai satu gelaran kepada dia yang mulia, iaitu Kalimullah. Satu-satunya manusia yang mampu untuk bercakap terus langsung dengan Allah. Maka Khalilullah adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Yusuf anak kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub mari daripada susu galur daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maksudnya itulah semulia-mulia manusia.
Sebab berturut-turut keturunan daripada Nabi Ibrahim turun kepada Yakub, turun kepada Nabi Yusuf. Dan cerita Nabi Yusuf termaktub di dalam Quran, bahkan nama Nabi Yusuf menjadi kepala surah, bahkan cerita Nabi Yusuf min awal surah ila akhir surah. Betul atau tidak? Kan cerita tentang kalau kita tengok Nabi Yusuf, semua total kebanyakannya dalam surah Yusuf. Ni bulan 6 ni, start 11 sampai 16 akan mula tilawah peringkat kebangsaan. Antara ayat paling susah nak dibaca oleh qari dengan qariah adalah surah Yusuf. Kalau tak percaya, malam ni sebelum Lena baca dulu. Masa sampai esok pagi aku tak nak. Takut kalau orang yang tak nak baca. Sebab surah Yusuf, kalau kita yang baru baca, dia akan terlihat. Jadi kena baca bila? Baca pagi lah. So bila baca pagi, dia mengantuk awal, dia boleh Lena. Kalau baca malam, orang dia buat alasan Lena, tak baca terus. Jangan tuan-tuan. Dan yang sebut bahawa ceritanya tentang Yusuf, Nabi sebut kemuliaan yang ada pada Nabi Allah Yusuf. Betul pun hati tak? Kalau Nabi Muhammad kan menjawab jawapan tadi, kalau dah kawan tadi tak puas hati dengan jawapan pertama, jawapan kedua tentang siapa manusia paling mulia, Nabi Yusuf. Kalau tuan-tuan dengar tu, tuan-tuan puas hati dah? Puas hati dah? InsyaAllah. Macam tak puas hati tu. Kawan ni jawab lagi. Dia kata, laisa an hadha nas'aluka ya Rasulullah. Sebenarnya bukan ini nak jawab lagi kami dah. Bukan juga lagi. Nabi kata apa? Waktu ni Nabi baru nak tebak, baru Nabi nak teka. Fa'an ma'alinil Arab tas'aluni, adakah kamu tanya kepada aku, kamu nak jawapan orang yang hidup zaman kita, zaman ketamadunan Arab ni? Maka dia berkata, na'am ya Rasulullah. Maka Nabi pun menjelaskan bahawa khiyaruhum fil jahiliyah wa khiyaruhum fil Islam idza faqtu. Sebaik-baik di kalangan kalian ataupun di kalangan mereka adalah orang yang mana di zaman jahiliyah mereka dah jadi baik, mereka masuk Islam, mereka jadi lebih baik, bahkan mereka dalam keadaan lebih baik apabila mereka faqih dalam bidang agama. Kita pun sama. Sebab itulah yang memuliakan kita, yang meletakkan kita lebih tinggi daripada orang lain adalah orang yang melengkapkan dirinya dengan penuh keilmuan. Maksud ayat yang saya baca tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah dah sebut, Allah akan angkat kedudukan kita. Walaupun kita bukan orang alim, bukan kita orang yang faqih, tetapi biar kita langsung jangan tunjuk kejahilan dan kebodohan yang ada pada kita. Sampaikan hari ini, cuba maaf saya sebut lah. Kan anak-anak muda zaman sekarang ni dia tengah mengejar konten untuk TikTok, untuk YouTube, untuk Facebook. Kan ada beberapa ketika yang sebelum ni ada seorang anak perempuan yang buat konten dekat atas kapal tu kan, tiba-tiba dia mengeluarkan satu bunyi yang kurang menyenangkan. Pakai contoh kan, tuan-tuan tak rasa apa-apa. Kita pun tengok la ilaha illallah, dahlah perempuan. Kalau lelaki boleh gagah jugalah sebab banyak angin. Perempuan pergi cari, tak mau sebut. Nak sebut kata kadang-kadang kita tidak menjaga kehormatan kita. Sebab adab pada diri kita dah tak ada. Maruah diri kita senang kita jual. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sahabat rahimahullah sekalian, Nabi sebut orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang apabila dia kenal Islam, dia mendalami ilmu agama, dia cuba menjadikan dirinya lebih faqih, lebih alim. Kita pun tuan-tuan dan puan-puan sahabat rahimahullah sekalian, kita doakan mudah-mudahan apa yang kita buat pada malam ini Allah bagi pada kita kelapangan yang luas, insyaAllah. Saya nak buat satu kisah tuan-tuan yang menjadi guru kita, yang menjadi rujukan kita dalam agama ni. Siapa tuan-tuan? Yang kita duduk dalam Malaysia ni, di Malaysia ni kita ikut dia, kita ikut pandangan daripada dia, kita ikut seperti mana apa yang telah diperincikan oleh beliau sendiri. Mufti okay, kita berpegang dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kan? Betul ya? Siapa tu umur kita? Faham tak maksud saya? Kita tak faham lagi? Kita pegang mazhab apa? Okey. Siapa tu umur kita? Jenuh. Jawab dah betul dah. Mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Tu umur kita? Pengasas kepada mazhab Syafi'i.
Imam Syafi'i yang kita sebut tu lah mazhab Syafi'i. Ahli sunnah wal jamaah kita pegang untuk kita ambil satu panduan. Sebab dalam mazhab Syafi'i dia lebih mengutamakan perkara yang namanya ibadat. Sebab tu dia terlalu ambil jalan ikhtiar untuk kita dalam keadaan ibadat ni. Maka cantiknya hidup kita ni, kita ada panduan. Betul kita pegang Quran dan sunnah, tetapi untuk kita melekatkan kehidupan ini dalam mazhab Imam Syafi'i, saya nak bawa cerita. Tuan-tuan pun kenal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir ke bila tu kan? Nak kata tu guru ni? Tak pasti Ustaz. Tak apa, tak apa, tak apa. Dia lahir tahun 757 Masihi. Lahirnya Imam Syafi'i, meninggalnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah imam yang yang ke bawah. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah imam yang pertama mazhab Hanafi. Imam Hanbali, Ahmad ibn Hanbal, tiga. Main tekor lah. Anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dua. Imam Syafi'i adalah anak murid kepada Imam Malik. Faham? Saja naik atas tu roboh naik balik. Ha? Imam Hanafi, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dapat Imam Hanbali. So empat tu imam kita, tu guru dalam mazhab sendiri. Baik, tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah lahir daripada lahir di kota Gaza, Palestin. Dibesarkan di sana oleh ibunya yang namanya adalah Fatimah binti Ubaidillah Azdiyah. Berasal daripada Yaman, keturunan Yaman. Silsilah keturunan Fatimah sampai kepada nisbah Hasan Husin bin Ali, iaitu susur galuh juga kepada keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Imam Syafi'i berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nak cerita bahawa mak dia bila tengok anak ni dibesarkan dalam suasana yang cintakan agama, cintakan ilmu, mak dia tak nak sekat. Mak dia bagi peluang untuk dekati para ulama. Sampai satu masa mak dia rasa tak seronok duduk dalam kota Gaza Palestin kerana di situ tak ramai sangat ulama. Yang ramai ketika itu di kota Mekah. Maka ambil jalan pindah kota Mekah. Bukanlah tak ada kemuliaan di bumi Gaza, ada. Cuma macam kita lah. Kenapa kita hantar anak kita pergi Mesir? Kenapa hantar anak kita pergi Jordan? Kan? Kenapa hantar anak kita pergi Mekah Madinah? Sebab kita tahu lah semua jiwa Arab. Walaupun tok-tok orang Arab ada sini. Ada, ramai dia boleh kan. Tapi cuma kita rasa puas ngajak belajar di sana. So begitu juga dengan ibu dia. Sanggup berhijrah daripada kota Gaza Palestin sehingga sampai ke Mekah, duduk di sana. Bagi anak dia pulang untuk belajar. Bayangkan umur 7 tahun boleh hafal Quran. Tujuh tahun boleh hafal Quran. Kita 7 tahun boleh buat apa? Kita 7 tahun boleh buat apa? Alik di atas A, alik di bawah I, alik depan U, A, I, U. Duit. Ba di atas Ba, Ba di bawah B, Ba depan U, Ta di atas Ta, Ba di buta. Nampak kecil-kecil dulu lah. Maksudnya kalau kita bayang umur 7 tahun, kita tu bangun kedai muka dah. Mana ada ikhrak lagi, bangun mula, bangun mula. Sahabat rahimahumullah sekalian, maka bila tengok progres pendidikan anak, sebab besok tajuk berkenaan dengan yang akan dicakap di esok ada sesi town hall. Saya selaku moderator bersama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Besok dia nak bawa satu lagi inisiatif yang dibawakan oleh pihak KEMAS. So akan bermula pada bulan ini seluruh Malaysia, iaitu program berkenaan dengan Tabika Pro Tahfiz KEMAS. Dia akan masukkan sedikit silibus tahfiz. Alhamdulillah lah, salah satu usaha untuk nak bagi anak-anak kecil kita tidak ketinggalan seperti mana pelajar lain, untuk sama-sama belajar kaedah huruf hijaiyah dan bacaan seperti mana dan asas kita dalam mukaddam. So dia sebut Imam Syafi'i umur 7 tahun dah boleh hafal Quran. Sampai satu masa dia sebut kepada mak dia, wahai mak, izinkan kepada aku nak pergi kota Madinah. Sebab di kota Madinah ada seorang ulama besar, namanya tadi baru kita sebut, Imam Malik.
nak pergi mengaji dengan Imam Malik di kota Madinah. Imam Malik mengarang kitab yang menjadi rujukan seluruh dunia. Kitab ha. Dia punya al, ini al juga lah. Al-mu Al-muwatta ha, kitab kitab syariah, kitab fiqah Al-muwatta, rujukan seluruh ulama-ulama dunia. Imam Malik sampai sekarang itu. Bayangkan Imam Syafi'i rahimahullah ketika belajar dengan Imam Malik sampai boleh khatam kitab Al-Muwatta. Khatam, habis semua. Tuan-tuan, apa saya nak bawa satu kisah menarik. Ketika mana Imam Syafi'i berhijrah daripada kota Mekah, mai ke Madinah dengan minta izin daripada mak-mak merestui perkara itu. Dia dah bergerak daripada kota Mekah dan mak dia bekalkan sedikit saja duit. Mak dia tak kaya. Mak dia bekalkan sedikit satu belanja lah, kos belanja. Sampai ke kota Madinah, tengok dalam Masjid Nabawi yang orang yang ramai tu, maka dia pun cari tempat duduk. Dia pun nampak tempat duduk, dia pun duduk. Dalam keadaan dia tengok orang lain sedang belajar, menumpukan fokus perhatian kepada Imam Malik. Imam Malik sedang mengajar. Macam saya lah, saya duduk di depan ni, setiap seorang ni saya akan tengok pelaku. Ada yang duduk angguk-angguk, ada yang angguk tak bangkit-bangkit. Ada yang bangkit, ada yang bangkit keluar tak masuk dah. Pun ada. Semua kita tengok semua sekali. Macam-macam jenis pelaku. Imam Malik sama macam mana tu kubuan dia pun sama juga lah. Dia akan tengok gelagat anak murid dia. Ada yang menulis, ada yang tukar dagu, ada yang macam-macam. Dia tengok semua sekali, daripada hujung sampai hujung. Dia tengok. Dia tengok pelik pada satu orang budak. Sebab Imam Syafi'i macam tadi, dia main dalam keadaan dia tak ada apa-apa. Tiba-tiba bila dia duduk, dia tengok orang ni semua ada pen, ada kertas, ada alat tulis lah. Semua tengah menulis. Dia tak ada apa-apa. Dia duduk perhati macam jalan keluar. Buat apa? Takkan aku nak dengar saja. So dia pun nak buat seperti mana orang lain buat untuk proses ingat. So dia cari-cari-cari adalah sebatang kayu tu. Kalau kita kata macam lidi lah. Ambil sebatang kayu tu, dia pun tulis atas tangan dia apa yang Tok Guru dia ajak tadi. Imam Malik ni tengok pelanggan. Macam kita lah. Tengok pakai bopen, kertas, okey tulis. Pegang handphone, ha, tengok dia update status kat Facebook. Tak pun dia jawab WhatsApp bini dia. Lambat sikit malam ni. Ustaz Nabi ceramah baru mula. Bukan dimah. Nampak kerja mahu sebenarnya. Semua habis ni. Mesej. Abang jangan lupa paper sana. Ha, dengan mesej. Contoh-contoh. So, kita tampak semua orang ni. Imam Malik pun sama. Dia tengok. Dalam abang-abang tu. Dia tengok pelik pada seorang budak. Siapa dia pegang batang kayu? Dia tulis kat tangan. Okay, selesai majlis tu. Dia panggil budak. Dia pun tanyalah, tanya nama dan sebagainya. Dia pun dia tanya, hang buat apa tadi? Hang tulis apa tadi? Nampak tuan-tuan? Adab tu guru pun ni dengan anak murid ni. Kalau kita ni, hang main apa? Itu bahasa kasar kita. Hang main apa? Kan? Tadi aku tengah mengajar, hang buat apa? Itu bahasa kasar lah. Kan? Kita tak tanya. Tadi masa saya mengajar, ada tulis tak? Ha, tu ayat lapik lah. So, Imam Malik pun tanya, tadi hang tulis apa? Tadi Imam Syafi'i kata, aku tulis apa yang engkau ajarkan kepada kami. Buktikan kepada aku, apa yang aku ajar tadi. Engkau ingat dan apa yang engkau tulis tu, engkau boleh baca balik. Nak uji anak murid dah. Sebab dia tengok dia pegang batang kayu tulis kat tangan. Kan? Sebelum dia tulis pada kertas dan tulis pada kayu dan juga tulang-tulang-tulang. Dia kata tulis kat tangan. Maka Imam Malik kata, baca balik. 20 hadis yang aku ajar tadi. Tolong baca. Imam Syafi'i kata, tak apa, aku baca. Daripada hadis pertama sampai hadis ke-20, dia baca tak gugur walaupun satu patah perkataan. Tuan-tuan, tolong baca pada saya ayat pertama yang saya baca tadi. Fill in the blank. Kita tolong saya lupa. Mula-mula kita tak ingat kan? Ha. Sebab kita bukan fokus apa yang nak disampaikan. Tengok ujung-ujung orang dengar, Allah pecah otu. Mak, itulah dia kualiti orang yang nak belajar. Kualiti orang yang dapat apa yang diajar. Maka kita ibu ayah dirahmati Allah sekalian, tak salah. Ini adalah proses. Bila kita ambil kisah-kisah ni, jadi dalam hidup kita masa sekolah. Sebab tu macam tadi, kalau tajuk kenaan kasih sayang, kalau tidak bermula dengan adab, jangan duduk suruhlah anak-anak ni nak hormat kita. Kalau kita sendiri tak sayang kat anak-anak, kalau kita sendiri tak pegang anak-anak, tak cium anak-anak, betul atau tidak? Ha. Saya bukanlah kita nak kata untuk diri kita. Hari ini cuba tengok macam mana generasi anak muda yang cuba berjauhan dengan ibu ayah. Yang cuba balas balik dendam kat mak ayah.
Sebab mak ayah dulu pernah buang kami, mak ayah dulu pernah tempeleng kami, mak ayah kamu pernah ejek kami, pernah usir kami. Hari ini kami tak nak balik. Dia nak balik. Mak ayah waktu tu, ialah mungkin kita faham macam yang disebut tadi lah. Mungkin sebab kurangnya ilmu. Tapi nak ajar anak tu biar anak tu dewasa. Tapi cara penerimaan anak. So kita tengok balik. Bentuklah anak diri kita ni untuk didik dengan adab. Sebab tu tengok macam mana Imam Syafi'i rahimahullah, bila dalam situasi tadi, dia beradab dengan tok guru dia. Dan tok guru dia pula nak tanya soalan pun ada adab dia. Cantik dah? Cantik. Sebab tu cuba tengok. Dua mazhab ni tak berbalah. Tapi yang berbalah? Kita! Betul eh? Hak yang kita ni, kenapa nak kena pegang mazhab ni? Kenapa nak kena ubah mazhab ni? Tak payah cerita bab tu. Tengok tok guru kita. Mereka sama mereka pun tak berbalah. Sama mereka pun saling menghormati antara satu sama lain. Maka sebab tu dah nak membina kasih sayang, tolong ada perasaan hub, kasih sayang pada manusia. Sebelum kita hina manusia tu, saya maaf sebutlah. Kadang-kadang bila kita forum, kita forum banyak tempat. Kita berceramah banyak tempat. Terutama forum. Bila forum, ada dua panel, ada tiga panel. Saya tak selesa bila mana panel ni kritik panel ni. Panel ni kutuk panel luar sana. Tak suka. Sebab kita bukan hidup dalam biar untuk menjatuhkan orang. Betul atau tidak? Tuan-tuan selesa tak? Kita duduk sini, naknya Makcik Mina tu memang tak berbagus. Dia normal, sembang, pemperang. Memang nanti tu, dia alim. Dia beri tuduh pakai bawah. Labuci, sampai tak mau bangkit-bangkit. Dia duduk bawah tu. Dia nak abang kata mahal, dia pakai nak bayang. Balik rumah tu, dia gelang, sintir apa sini. Tak payah cerita keburukan orang. Sebab, kata Nabi, Tuba liman syabalahu aibuhu an uyubi. Beruntunglah bagi orang yang sentiasa mencari keaiban diri berbanding mencari keaiban orang lain. Kita hari ini suka sangat cari masalah orang. Cuba tengok diri kita, sebab-sebab kekurangan tak? Macam-macam ada apa kita. Sebab tu tak biasa cuba orang. Baik. Tuan-tuan, siapa orang yang berkumpul? Dah berapa macam? Tak bunyi pun? Oh, tutup! Lepas tu nak terus? Nah, terus jalan lah. Kalau kita berhenti azan, kita berhenti 9:30. Kalau kita sambung, dalam 8:45 kita berhenti ya. Hak mana? Mungkin lah tu. Sebab besok kita ada kebiasaan lagi lebih. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahumullah sekalian. Baik. Apapun, saya mungkin nak sampai penghujung. Saya nak sebut berkenaan dengan apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Sebab setiap sesuatu yang Nabi tunjuk, Nabi tak pernah pun menjatuhkan orang lain. Bahkan Nabi sendiri nak tunjukkan akhlak yang ada pada Nabi cukup tinggi. Sampai siapa saja yang pandang, siapa saja yang dekati Nabi, semua orang suka. Kita hari ni, daripada 10, mungkin 9 yang tak suka. Bukan suka, tak suka. Berbanding dengan Nabi SAW. Daripada tak suka, akhirnya jatuh cinta. Kan? Tengok macam mana Sayyidina Amr ibn Al-As. Seorang lelaki yang sebelumnya masuk Islam, dia adalah di antara orang bukan Islam, yang dalam hati dia, ada peluang aku nak bunuh. Ada peluang aku akan hapuskan Nabi SAW. Tapi tak hapus. Bayangkan ketika mana dia masuk Islam, Nabi panggil. Nabi sebut nama dia dengan penuh kemesraan. Wahai Amr bin As, datanglah kepada aku. Malunya nak pandang wajah Nabi. Amr ibn Al-As, seorang sahabat Nabi yang dihantar ke kota Mekah, kota Mesir untuk jadi gubernur. Sampai dia meninggal di sana dan dia buka masjid. Dan masjid-masjid itu memang diabadikan namanya Amr bin Al-As. Dan sahabat rahimahullah sekalian, sampai tahap bila mana Nabi panggil dia, dia tak mampu untuk pandang wajah Nabi. Dia tunduk betul-betul dekat dengan Nabi. Dia angkat tengok, Nabi peluk dia. Dia kata, tak ada saat yang paling bahagia dalam hidup aku bila aku berada dalam dekapan Nabi SAW. Sampai tahap tu. Tu orang yang nak bunuh Nabi. Maksudnya, tak ada siapa yang mencemburi dan rasa tak puas hati dengan Nabi SAW. Maka kita ambillah di antara contoh-contoh yang ada tadi untuk kita galakkan terutama dalam diri kita. Kita nak bina. Tak mau ada tembok pemisah. Puak ni, puak tepi. Puak ni, puak duduk tengah. Puak ni, duduk atas pagar. Tak payah. Selagi mana kita nama Muslim, pupuklah nilai-nilai yang baik. Ada saja unsur-unsur untuk memburukkan orang, tinggalkan mereka. Tak payah cerita lah, tak payah sambung lah. Tinggal itu, biar dia sedap bahawa kita tak suka. Kan? Baik, tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian. Terakhir ni saya nak beritahu kepada tuan-tuan. Untuk kita contoh macam mana Nabi SAW bawa satu kisah. Penutupnya saya nak bawa satu hadis juga. Tentang bagaimana Nabi cerita tentang keadaan orang yang datang dalam majlis ilmu. Nabi punya jadual tiga orang tadi dan Nabi cerita tentang kelebihan. Kenapa? Saya nak sebut macam tuan-tuan.
dan kita semua yang mungkin sedang menonton kita secara live dan sebagainya, ambil peluang ini untuk buat kebaikan. Hatta saya kalau ada peluang, sebab tu saya tanya Tuan Zul ni, itu dia suruh saya minta tauliah Negeri Sembilan. Saya kata senang sikit nak panggil Ustaz Nabil. Bila saya dah minta, tak panggil-panggil pula kan. Buah tanggung lah. Dah minta susah payah main ke jumpa dengan masa tu, jumpa dengan Datuk Mufti masa tu. Sebelum dia bersara, jumpa dengan Datuk Mufti tu. Tak senang. Dah dapat tak panggil pula. Kita bukan, tak marah kan. Saja je nak beritahu kalau boleh tu panggil. Kalau tak boleh panggil pun tak apa, tak main lah. Yang penting saya nak sebut kepada tuan-tuan, kenapa bila ada peluang untuk buat kebaikan, saya cuba. Sebab ni, kalau sini adalah tempat terakhir almarhum Datuk Seri Abu Hassan Day duduk. Kan malam terakhir maghrib. Saya bukanlah malam ni malam terakhir saya. Jangan doa macam tu pula. Tapi kalau dah ajak je begitu, tak apalah, kita terima lah. Apa yang penting buat kebaikan. Kan maksudnya orang akan kenal, oh sinilah tempat kita. Bayangkan berapa ramai ulama-ulama kita ketika menyampaikan agama, Allah ambil nyawanya, mulianya mereka. Ketika mana mereka membaca Quran, Allah mengambil nyawa mereka. Ketika mana mereka berada di rumah Allah, Allah ambil nyawa mereka. Ketika mana mereka berada di jalan Allah, Allah ambil nyawa mereka. Jadi kita pun nak macam yang sama. Setidak-tidaknya masih ada jalan-jalan kita namakan, iaitu jalan-jalan syuhada. Ya. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nak bacakan di sini, kita tempoh saya ambil masa 5 minit boleh? 5 minit dah, perempuan dah, tentang dah, 5 minit je. Tentang sahabat rahimahumullah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Wafid Al-Laythi. Dalam riwayat Bukhari, Muslim, berkaitan hadis ini sahih. Disebutkan bahawa, bainama Rasulullah SAW fil masjid. Ketika Nabi SAW duduk dalam masjid. Ada dalam satu riwayat katakan bahawa bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid. Nabi duduk dalam masjid. Wan nasu ma'ahu. Dan manusia ramai duduk dikeliling dia. Maksudnya mungkin Nabi sedang berbicara, mungkin Nabi sedang disoal tanya, Nabi nak bagi penjelasan. Maksudnya Nabi dikelilingi oleh para sahabat. Nabi ni duduklah mana-mana pun sentiasa dikelilingi oleh para sahabat. Kita pula, apa yang berada di keliling kita? Sahabat. Hutang. Keliling kita ni hutang. Depan, belakang, untuk sikit hutang. Pan hutang kereta, tepi hutang rumah. Ni hutang mahal itu. Banyak lagi, banyak hutang yang tak settle lagi. Kita dikelilingi hutang. Sahabat mengelilingi Nabi SAW. Maka dicatatkan bahawa ketika Nabi duduk dalam masjid, dikelilingi oleh para sahabat, fa'aqbala thalathatu nafarin, datang tiga orang pemuda. Macam cerita dia, macam cerita Nabi, macam cerita Imam Malik. Duduk dalam masjid, duduk dalam majlis. Kita yang duduk di sini, kita akan nampak audien ini. Maka Nabi SAW sendiri pun dalam keadaan betapa Nabi itu tajam tumpuannya, sampai Nabi boleh perasan tiga orang lelaki tadi. Kata dia, fa'aqbalathnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zahaba wahidun. Daripada tiga orang lelaki yang datang dalam masjid tadi, dua daripadanya datang kepada Nabi, satunya patah balik. Walaupun tiga-tiga mempunyai niat yang sama. Maksudnya tiga-tiga datang masjid, takkan datang saja. Mesti datang sama ada nak solat maupun nak datang duduk dalam majlis ilmu. Tapi dua aja yang datang, satu patah balik. Maka cerita yang seterusnya disebutkan bahawa fara'a furjatan fil halaq fa'amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqati fajalasa. Kata dia, orang yang pertama datang dalam keadaan dia mencari kelebihan, kebaikan duduk dalam majlis ilmu, nak dapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Maka Allah memberkati usaha dia, Allah bagi tempat dekat dia. Dia duduk, main-main masuk-masuk, Allah macam kita lah, main dalam bulan majlis. Duduk pemana ni, tak apalah, ada depan ni kosong, ada kursi pula hijau ni. Kan adik ni perlu letak, dia perlu letak, duduk pang ni ni, contoh. Duduk pang ni sedap sikit, kan tempat ni tak ada kursi. Pang ni ada tiang dengan dinding, kan, pang ni dah penuh dah. Sebab tempat paling mahal kan, dibayar di dalam masjid surau ni, dinding dengan tiang. Sebab tu penuh, penonton semua akan ada di tiang dan dinding. Depan tak ada, tak apa. Tak apa lah, dia pun duduklah pang ni. Maka sebab dia nak cari keberkatan, maka Allah memberkati usaha dia, dapat tempat duduk. Orang yang kedua, kata Nabi SAW ialah, wa ammal akhar fajalasa khalfahum. Orang yang kedua masuk almah, dah ada ramai orang, majlis dah mula, segan pula nak masuk depan, malu-malu, so dia pun duduk belakang. Fajalasa khalfahum, dia duduk belakang.
Macam kita dalam masa macam, takkan nak buka pintu, dia nampak orang kan. Orang nampak kita main, duduklah. Yang dia dengar juga. Maka tak apalah, dia duduk. Maka yang ketiga tadi macam mana? Yang ketiga tadi, balik teruin. Kata Nabi SAW, ialah falamma faragha Rasulullah SAW maqal. Ketika mana manusia bersurai berpisah daripada Nabi SAW, maka Nabi pun nak balik rumah. Tapi ketika itu Nabi bercakap, Nabi berkata kepada mereka yang ingin orang yang duduk di keliling Nabi, Nabi sebut, ala akhbirukum anil nafari thalazah, nak tak kalian, aku ceritakan tentang tiga pemuda yang datang dalam majlis ilmu kita tadi. Nampak? Nabi tak cerita, apa nak tahu tak? Ni, tiga orang ni. Mamat, awam, buzu. Apa nak tahu cerita ni, Pak? Maksudnya, Rasulullah tak sebut nama siapa tiga pemuda tadi. Betapa Rasulullah nak cerita tentang nak jaga maruah. Yang baik-baik, yang kurang baik pun Nabi jaga. Sebab Nabi tak nak orang akan, orang hebat tau. Oh. Kemana nama orang, oh, Nabi sebut tau. Haa, mawat tu orang kan. Patahlik apa-apa. Kan? Rasulullah tak cerita. Bukalah hadis ni, bukalah kita-kita hadis ni. Tak ada nama tiga orang pemuda yang Nabi sebut. Tapi Nabi cerita kepada para sahabat. Nabi cerita tentang tiga orang tadi, maka mereka mendengar kata Nabi SAW, amma ahaduhum fa'awallahu ilaihi fa'awallahu. Kata dia, orang pertama nak dapat keberkatan, maka Allah memberkati kehidupannya. Sebab dia usaha. Walaupun dia datang lewat, tapi dia nak datang duduk dalam majlis ilmu. Walaupun dia tahu orang dah penuh, mana mungkin ada kosong depan. Tapi oleh sebab dia berusaha, dia cuba celah-celah-celah dengan penuh adab, tiba-tiba ada kosong. Dia duduk. Dapat duduk. Orang yang kedua, kata Nabi SAW, fa ammal akhar fastahya Allahu minhu. Orang kedua main lambat, dia rasa malu, maka Allah juga malu nak tengok dia. Nabi duduk dekat. Faham tak? Ini sindiran sebenarnya. Yang Nabi sebut, kalau dah ramai walaupun lewat, jangan rasa malu. Sebab kita duduk dalam majlis yang penuh dengan keberkatan. Duduklah depan. Jangan pergi duduk di belakang. Maka yang ketiga, kata Nabi, wa ammal akhar fa'arada Allahu anhu. Orang yang ketiga, yang main-main dah masuk dah, tapi dia patah balik. Dia berpaling daripada keberkatan Allah, berpaling daripada majlis ilmu, maka Allah juga berpaling daripada nak tengok dia langsung. Wal'ayyazubillah. Sebab tu, kalau duduk, dengar je ada majlis ilmu, tak kisahlah. Siapa tu? Ustaz Nabi cakap je lah. Hashtag panu, tapi tak panu pun. Contoh, tak main pun. Jangan fikir penceramah, fikir majlis ilmu. Keberkatan dalam duduk dalam majlis ilmu. Itu sebab tu kena duduk sat. Buka je, tengok sat, duduk sat, tak apalah. Kalau kita ada urusan lain, bantah balik, tak apa. Setidaknya duduk, tumpang barakah dalam majlis ilmu. Inilah keadaan yang kita nak lengkapkan hidup kita. Yang tadi sebut tentang adab, nak sebut tentang keilmuan. Maka ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, nak jadikan manusia ni sebagai orang yang berguna, ikut contoh Nabi SAW. Maka Nabi bawa, saya bawakan cerita ni bertepatan juga dengan apa yang nak dihajatkan oleh pihak surau. Kita nak jadi manusia yang ada perasaan kasih sayang, biar ia bermula dengan ilmu. Sebab bila dengan ilmu, kita tahu pokok pangkat. Tapi ilmu itu tidak sempurna kalau tidak disumburi dengan adab. Biarlah sumbur dia, sumbu dia yang menyalakan tu. Biar yang duduk tu dengan adab. So orang yang ada adab walaupun tidak berilmu dipandang tinggi berbanding orang yang ada ilmu di dalam rumah melangit tapi tak ada langsung adab, maka tak ada siapa nak tengok. Betul atau tidak? Maaf sebutlah lah. Kadang-kadang benda itulah yang akan kita sama-sama tengok dalam masyarakat kita hari ini. Cuma kita nak minta siapa yang dengar apa yang saya sampai nak share-share lah, nak like-like lah. Kut tak dislike, nampaklah macam tu. Ha, tak apa, tak marah. Kan? Cuma tak main lah lepas ni. Bawa je. Yang penting, ambil lah yang baik-baik. Yang tak betul tu, yang ada salah, yang mungkin ada kecacatan pada saya, minta teguran daripada tuan-tuan guru, ibu ayah semua yang ada kat sini, tolong betulkan saya balik. Kita manusia. Ha, tu yang saya sebut tadi, kadang-kadang kan ada salah silap kita. Dia ambil yang tu, dia minta komen daripada ustaz ni. Betul? Dia minta reaksi orang lain. Dia minta pandangan orang lain. Sebab kadang-kadang bila kita tersilap, ialah manusia. Mana ada manusia yang sempurna? Melainkan baginda Nabi SAW. Itu pun pernah ditegur oleh Allah sendiri. Kan? Berdasarkan beberapa kisah. Nak tunjukkan bahawa manusia itu tak cukup sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah saja. Maka sebab itulah ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan
dengan perkongsian daripada apa yang saya sampaikan tadi boleh menjadi titik tolak pada kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dan berguna terutama kepada kehidupan kita dan generasi kita di masa akan datang. Kongsilah yang baik-baik, jauhilah yang benda yang merugikan, apatah lagi benda yang sia-sia dalam kehidupan. Aku lukuh lihaza wa astaghfirullah 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 al-azim alihi walakum. Yang baik datang Allah, jadikan sebagai panduan, jadikan sebagai pedoman. Yang kurang baik mungkin datang daripada diri saya yang banyak dengan kehinaan dan kerendahan ini. Saya mohon maaf, bantulah saya, tegurlah saya, nasihatlah saya. Mudah-mudahan yang baik itu boleh kita jadikan sebagai jambatan untuk kita beroleh syurga yang kita idam-idamkan. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Doakan untuk saya, tuan-tuan ya, untuk besok majlis yang penuh kelancaran. Ingat malam ni nak balik Lina lah, apa-apa lupa malam ni kat Seremban. Allah, hai, tak apalah. Kan tak apalah, kita doakan mudah-mudahan semoga lancar minggu ni. Sebab minggu depan saya live forum dana, minggu ni tak live forum dana, minggu ni boleh balik, boleh rehat minggu ni. Minggu depan sebab minggu ni cuti sekolah kan, ha, jadi nak pergi berjalan lah sikit, ha, tak tahu lagi pergi mana. Ada plan, pokoklah nak bagi mana-mana tempat boleh saya bercuti. Tapi dekat polisian dekat sangat, ha, nanti go je, boleh-boleh insyaAllah lah. Go je tuan-tuan, yang penting ada rezeki. Kita akan jumpa lagi, doakan untuk kebaikan kita. Di lain masa, di lain ketika, berjumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.